Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabasyiris sabirin. Tapi, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran, kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran, kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran, kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan. Kesabaran menjadi kerugian. Kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya, pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi, pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin.